Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain untuk di sini ada clock MIUI ya, MIUI clock, dan ini juga lengkap ya. Kita cobain di custom ROM nih guys, dan ini aman, nggak bikin bootloop. Kita kombinasi dengan launcher MIUI ya, MIUI rasa Nusantara. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video ini, dan ini universal, tinggal kalian pasang-pasang seperti biasa. Sebelum terlanjut video ini, kita intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sages. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain buat tema MIUI 13 ya. Di sini saya sudah siapin MIUI clock ya, jadi jam untuk MIUI, dan kita akan cobain di tema ROM di launcher MIUI sekalian ya, karena salah satu bahan yang dibutuhin untuk jam MIUI ini disuruh pasang atau dibutuhkan MIUI core ya. Jadi harus install MIUI core dulu baru install yang jam MIUI ini ya. Jadi sekalian aja kita tes pasang launchernya, sekalian launcher MIUI di jam MIUI. Oke, di sini kita tes di Android 12L Nusantara Project. Kita lagi pakai di ROM ini ya. Kalau kalian di ROM yang lain harusnya tetap bisa, yang penting bukan di ROM MIUI ya, karena ini portingan dari MIUI dipakai di selain MIUI. Oke, dan di sini kita juga harus ada Magis, dan disaranin Magisnya pakai versi terbaru ya. Kalau kalian pakai versi lama nggak bisa, kalau pakai versi terbaru bisa ya. Sini kita pakai versi 25.2 ya, disaranin pakai yang update. Dan untuk modul kita masih pakai modul yang 2 ini ya, untuk modul bebas ya, kalau modulnya bebas, tapi di sini kita pakai yang 2 ini aja sementara. Oke, dan kita tes. Kita pasang MIUI core. Agak kurang sehat nih guys, masih kurang enak badan. Yang pertama kita install MIUI core dulu. Jadi ini kalau mau pasang untuk jamnya dulu ya. Kalau jam harus MIUI core baru jam ya. Tapi kalau kalian mau pasang launcher MIUI, jadi sekalian aja install MIUI itu ya. Settingnya MIUI setting ya, mana dia MIUI setting? MIUI settingnya sekalian, filenya nggak terlalu besar, yang ini juga cuma 20-30 MB ya. Oke, dan terakhir kita pasang MIUI Home ya. Yang ini sih opsional. Di video ini kita tes yang jam MIUI ya. Tapi karena sekalian di jam MIUI, kita sekalian aja di launcher MIUI-nya ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Cuma nggak tahu, kita lihat aja ntar. Mudah-mudahan sih aman. Oke, sudah kelar semua persyaratan atau yang dibutuhkannya. Kita tes ya, kita tes restart dulu. Oke, di sini sudah masuk di home screen.
delete lagi sekali. Sudah terpasang MIUI clock, MIUI core, MIUI home, MIUI setting, dan yang clock ini nggak tahu ya, ini semacam APK atau gimana ya. Oke, di sini ada tulisan jam. Oke, beneran ya, APK-nya muncul, ada jam, alarm, stopwatch, timer. Mantap ya, untuk icon-nya mungkin ada juga di sini. Oh, nah, chat-nya maksudnya. Oke, dan untuk apa namanya, tema atau launcher mungkin kalian bisa tes sendiri. Ini settingannya ya, bukan. Oke. Beneran ini kayak di anu ya. Mantap ya, ini lumayan banyak ya feature-nya. Oke guys, jadi kita akhiri aja video ini ya, dan buat yang mau cobain bisa cobain aja, ada Mila wallpaper live ya, mantap. Buat yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe. Buat yang mau cobain, cek deskripsi. See you next videos.